lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan bonsai sancang. Ini saya dapatkan dari teman saya, Facebooknya Pikjiljian, lokasi Bogor, yang pernah saya videokan berkunjung ke tempat teman saya. Dan channel YouTube-nya juga ada. Channel YouTube-nya Opik Nursery. Bisa dilihat banyak koleksi-koleksi sancang yang bagus-bagus. Ini salah satunya saya dapatkan dari Opik Nursery. Langsung saja saya akan mengganti pot. Saya akan mengganti pot keramik oval. Dan ini saya membongkar medianya terlebih dahulu. Akarnya sudah sangat panjang dan saya kurangi sedikit media. Ini saya potong akar yang di bawah karena sudah banyak akar serabut. Di bagian bawah sedikit saya berikan kam bakar untuk menambah media. Saya berikan juga sekam bakar. Memang ini tanahnya juga bagus, tanah gembur yang dipakai, jadi bisa saya gunakan sedikit untuk menutupi bagian atas. Sementara saya tidak membersihkan media yang ada pada akar atas ini. Agar tidak begitu stres pohon. Selanjutnya saya akan sedikit melakukan pemangkasan ranting-ranting yang sudah layak dipangkas untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Stop dulu karena terlalu banyak pemangkasannya. Inilah hasilnya, mengganti pot dan sedikit pemangkasan ranting bahan sancang koleksi channel Yudi Animasi.